ada nggak Pak mekanisme? Sakit kan kita. APBN-BN mereka sekolah di luar negeri, ketika suruh kerja di negeri orang hebat, dia nggak mau pulang. Pasti banyak itu Pak. Untuk kerja di BUMN, untuk kerja apa? Mereka komparasikan gaji di luar dengan di kita. Itu. Nah ini ada nggak mekanisme? Ya bukan kita mengikat mereka. Oke, kita keluarkan nih. Kita biayain sekolah mereka S2, S3. Itu. Pas mau pulang, enggak lah, saya lebih nyaman di Singapura, lebih nyaman di Australia, lebih nyaman di sini, karena pulang juga enggak ada kejelasan di Republik kita ini. Nah ini, untuk mengikat mereka ada enggak?